tertuju kepada setiap kami. Mata Tuhan tertuju juga buat Amerika. Dan mata Tuhan juga tertuju buat Indonesia. Bangsa-bangsa. Engkau mencintai semua jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan biar kami sadar, kami hidup tidak hanya sekedar hidup. Ada panggilan dan tugas yang kau tetapkan buat kami. Ada destiny yang telah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami sadar Tuhan, kami khususnya orang-orang Indonesia yang ada di Amerika ini. Tidak hanya sekedar kami mau memperbaiki nasib, tapi kami percaya kami adalah utusan-utusan kerajaan surga. Kami membawa Injil Yesus, kami membawa kegerakan rohani, kami membawa api kebangunan rohani, sehingga Philadelphia dan Amerika akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sampaikan isi hatimu buat kami di dalam nama Yesus. Biar kami tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan-pahlawan kami yang telah merebut kemerdekaan. Di dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara. Siapa cinta Indonesia? Siapa cinta Indonesia? Kata bersama-sama, Tuhan Yesus cinta Indonesia. Saudara sekalian, saya percaya bahwa sebuah event yang menarik sekali, dan saya mau ingatkan buat saudara sekalian bahwa di belakang warta gereja, saudara nanti sudah mendapatkan, dan itu ada doa deklarasi 28 Oktober 2013, di mana kita akan serentak dengan para hamba-hamba Tuhan dan para pendoa, kurang lebih ada 1000 titik di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di berbagai negara. Khususnya saudara, doa ini akan diucapkan, didoakan bersama-sama besok 28 Oktober, saudara, tepatnya jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya harap saudara sekalian nanti saudara ambil bagian sehingga besok jam 6 pagi, ya besok jam 6 pagi, dimanapun saudara berada, di rumah maupun di tempat pekerjaan, di perjalanan, jangan lupa bawa ini warta dan Anda ucapkan, kita serentak, kita berdoa, biar Indonesia dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi negara yang makmur dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan judul Jayalah Indonesiaku. Kata bersama saya, jayalah Indonesiaku. 2, 3. Siapa ingin orang Indonesia di negara Amerika dan semua negara Indonesia jaya dan makmur? Katakan bersama-sama, jayalah Indonesiaku. Nah, saudara sekalian, ada satu ayat yang kita akan periksa. Lihat Alkitab berkata dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-34. Alkitab berkata, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ulangi lagi bersama-sama, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Tahukah saudara sekalian bahwa lawan dari kebenaran itu adalah dosa? Dan Alkitab berkata buat kita bahwa kebenaran itu akan berdampak meninggikan derajat sebuah bangsa. Sementara dosa justru akan merendahkan derajat sebuah bangsa. Saudara sekalian, ingat bagaimana Yusuf di Alkitab, anak daripada Yakub, ketika dia ada di Mesir, Yusuf berketetapan untuk terus hidup di dalam kebenaran. Buktinya ia menolak rayuan daripada istri Potifar untuk berzina. Dan Anda tahu resikonya, Yusuf akhirnya difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi tetap percayalah firman Tuhan, ya dan amin, bahwa kebenaran akan meninggikan derajat sebuah bangsa. Yang setuju katakan amin. Akhirnya waktu Tuhan tiba dari dalam penjara, Tuhan bisa angkat Yusuf menjadi raja muda atas Mesir.
Dan bukan hanya Yusuf yang ditinggikan derajatnya, tapi akhirnya seluruh bangsa Israel, Yakob dan 12 suku Israel, mereka akhirnya tinggal di tanah Goshen, tanah yang paling subur, tanah yang paling makmur di Mesir. Dan itulah, lihat bagaimana kalau kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita akan diangkat derajatnya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Daniel, dalam kitab Daniel, dia juga berketetapan untuk terus hidup dalam kebenaran. Dengan dia tegas menolak untuk berhenti beribadah kepada Allah Israel. Dan walaupun resikonya, dia dijebloskan ke dalam gua singa. Singa-singa yang lapar, yang siap menerkam. Tapi Daniel, karena dia hidup benar, Tuhan mengirimkan para malaikatnya untuk mengatupkan semua mulut singa-singa itu. Dan kalau Anda lihat, akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Sementara semua orang yang memfitnah dia, yang menjatuhkan dia, dimasukkan dalam gua singa. Belum sampai ke dasar mulut singa, gua singa, mereka sudah dicabik-cabik oleh singa. Tapi Daniel diloloskan Tuhan karena dia hidup dalam kebenaran. Dan yang menarik, Alkitab berkata, Daniel akhirnya diangkat mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Karena amin, Saudara. Raja Salomo membawa juga bangsa Israel pada masa keemasan. Karena Salomo hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan akhirnya dia membangun bait suci yang pertama atas Yerusalem. Alkitab berkata, sampai terdengar di bangsa-bangsa betapa Israel disertai dan diberkati Tuhan. Alkitab mencatat sampai ada seorang ratu bernama Ratu Sheba dari Ethiopia. Mereka datang rombongan membawa begitu banyak perhiasan emas dan hadiah. Dan mereka berjumpa dengan Salomo. Dan akhirnya Ratu Sheba berkata, apa yang sudah aku dengar tentang kebesaran negeri Israel, itu belum separuhnya. Sekarang mataku sendiri melihat betapa Tuhan memberkati bangsa Israel. Saya percaya, Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, percayalah derajat saya dan saudara, setiap kita bisa diangkat Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi hati-hati. Gara-gara dosa, maka Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Karena dosa Sodom dan dosa Gomora. Kita perlu berdoa buat Amerika. Karena saya mendengar bahwa di state New Jersey sudah dilegalkan pernikahan sejenis. Tapi kita terus berdoa biar di state Pennsylvania ini tetap Tuhan Yesus yang dipermuliakan, supaya itu tidak terjadi. Mari kita bersungguh-sungguh supaya kota kita tidak menjadi Sodom dan Gomora, tapi kota kita menjadi kota yang hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat bagaimana karena dosa maka bangsa Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan pada zaman Nabi Yunus. Tapi akhirnya orang-orang Niniwe bertobat sungguh-sungguh. Mereka minta ampun pada Tuhan, berpuasa merendahkan diri. Dan akibatnya murka berubah jadi berkat. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, maukah saudara dan saya sebagai bangsa Indonesia, biar kita menjadi bangsa yang diangkat derajatnya tinggi? Katakan amin, saudaraku. Ataukah justru kita hanya sekedar tidak peduli ketika Indonesia direndahkan derajatnya? Saudara sekalian, waktu saya baru balik 2 minggu yang lalu dari Indonesia, saya sedih sekali karena begitu banyak sekali, saudara, kasus korupsi-korupsi yang akhirnya, saudaraku, tidak hanya di kelompok-kelompok pejabat yang kecil, tapi sampai sudah di tingkat-tingkat yang atas. Tapi kami tetap berdoa supaya Indonesia dilawat Tuhan. Dan khususnya buat kita orang Indonesia yang ada di kota ini. Cara yang harus kita kerjakan agar derajat bangsa kita ditinggikan di kota Philadelphia adalah apa? Mulailah hidup benar. Karena bersama saya mau mulai hidup benar. 2, 3. Saudara, siapa yang ingin bangsa kita Indonesia dikagumi dan juga diangkat derajatnya di antara bangsa-bangsa Amerika? Katakan amin, Saudara.
Saudara, mari kita belajar hidup benar. Dan apa yang kita bisa kerjakan supaya kita bisa hidup benar. Supaya derajat Indonesia diangkat Tuhan di mata dunia dan di mata bangsa Amerika. Yang pertama, saudara, jadilah bangsa yang mengasihi Tuhan. Jadilah bangsa yang mengasihi Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama, 2, 3. Jadilah bangsa yang apa? Mengasihi Tuhan. Kenapa? Alkitab menjanjikan. Lihat dalam Ulangan 11. Ayat 13 sampai ayat 15. Jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itulah firman Tuhan. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Kata bersama saya, mengasihi Tuhan Allah. 2, 3. Dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lihat, kalau kita menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan, janji Tuhan. Ayat 14 dan 15. Mari baca sama-sama. 2, 3. Maka ia akan memberikan apa? Hujan untuk tanamu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Siapa mau menerima hujan dari Tuhan? Katakan amin. Ini gambaran tentang hujan berkat, hujan lawatan Tuhan, hujan mujizat. Katakan amin. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kita hidup dalam kelimpahan. Ayat 15, mari baca sama-sama. 2, 3. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat apa? Makan dan menjadi kenyang. Ada banyak orang makan gak bisa kenyang. Ada banyak orang kerja susah payah. Tapi hasilnya sia-sia. Tapi kalau kita jadi bangsa yang mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan akan berikan hujan berkatnya dan kelimpahan sampai kita kekenyangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, itu sebabnya ambillah keputusan. Ekspresikan kasih saudara, cinta saudara kepada Tuhan dengan rajin beribadah, dengan rajin berdoa. Rajin baca Alkitab setiap hari. Rajin memuji Tuhan. Saya percaya firman ya dan amin. Bahwa orang yang cinta rumah Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Katakan amin. Saudara-saudara, nenek saya bersaksi minggu lalu. Saudara, tapi dia cerita banyak hal lagi. Sebetulnya ketika kakek saya meninggal dalam usia masih relatif muda. Nenek saya ditinggal dengan 7 orang anak. Dan ibu saya adalah anak pertama. Di mana waktu masih kelas SMP, ibu saya sudah harus jualan kue ke teman-teman sekolahnya. Kenapa? Karena keadaan ekonominya sudah sangat-sangat menyedihkan. Bahkan adik daripada ibu saya, jadi ketika kakek saya meninggal, itu anak paling kecil nomor 7, itu masih 5 bulan, saudara. Secara manusia, bagaimana bisa survive seorang janda dengan 7 orang anak? Dan tidak ada warisan apapun juga. Tapi yang menarik adalah kakek saya meninggalkan warisan iman. Dia cinta kepada Tuhan luar biasa. Bahkan Anda sudah dengar minggu lalu bahwa 2 sepeda motornya yang Tuhan perintahkan untuk ditaburkan kepada hamba Tuhan. Ditaburkan kepada gereja. Dan ternyata saudara, Tuhan setia. Nenek saya cuma ambil keputusan. Pokoknya apapun terjadi, aku akan bawa anak-anak semuanya ke gereja. Ke gereja, hampir tiap hari ada kegiatan gereja apa saja. Nenek saya bawa 7 anaknya, sampai nenek saya disebut sebagai keluarga maha hadir, saudaraku. Karena hadir di setiap kebaktian, saudara. Dan Anda tahu nenek saya cerita, setiap kali di gereja misalnya, kalau Natal atau mungkin Paskah dibagi telur atau kue dan sebagainya, maka mereka cuma bisa dapat 1, karena memang hanya orang dewasa yang dapat, anak-anak kecil gak dapat. Tapi kemudian nenek saya berkata, akhirnya roti 1 sudah dipecahkan jadi perjamuan roti sudah tuh. Bukan perjamuan kursi, dipecahkan. Semua anak-anaknya sudah dikasih makan sedikit-sedikit. Yang penting bisa nikmati, hanya survive hidup. Tapi Tuhan setia, saudaraku. Tahukah saudara-saudara, sehari ini dari keturunan nenek saya,
semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan lebih dari 10 orang jadi pendeta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, yang menarik adalah nenek saya cerita bahwa satu saat di gerejanya, nenek saya setia sampai hari ini di sebuah gereja Pantekosta, pusat Surabaya, saudara. Dan ternyata, saudaraku, waktu itu, saudara, ada sebuah acara ulang tahun gereja, ulang tahun kelompok kebaktian wanita, saudaraku. Dan banyak wanita-wanita yang diundang. Nenek saya juga dapat undangannya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Entah bagaimana, Tuhan bisa buat nenek saya itu bisa lupa tentang acara hari ulang tahun kebaktian wanita di gereja. Sehingga hari itu, saudaraku, nenek saya pergi ke sebuah persoalan doa yang ada di sebuah rumah daripada temannya yang juga di dalam naungan gereja tersebut. Dan ternyata, saudaraku, semua anaknya 7 dibawa ke persoalan doa, nyanyi sama-sama, dengar firman Tuhan, makan juga begitu, perjamuan terus, saudara. Anda tahu apa yang terjadi, tiba-tiba selesai persoalan doa, ada berita mengagetkan. Di gereja, setelah selesai acara ulang tahun daripada kebaktian wanita, ternyata dibagikan kue resoles, saudaraku. Untuk apa? Untuk yaitu, saudara, semua yang hadir. Ternyata, saudaraku, di antara kue resoles, ada 3 orang jemaat yang ternyata sudah dibagi untuk buat di rumah masing-masing. Enggak taunya ada satu yang buat ketumpahan, saudara, racun tikus. Dan ternyata Anda tahu itu ada tragedi resoles maut. Ada banyak yang makan, saudaraku. Enggak taunya, saudara, mulutnya berbusa dan langsung kejang-kejang di rumah sakit. Dan nenek saya cerita ada 4 orang paling tidak yang mati seketika. Dan ada yang akhirnya harus opname sekian lama. Nenek saya waktu dengar itu dia nangis. Ternyata dia berkata, untung Tuhan bisa buat dia kayak lupa. Ternyata kalau dia sampai datang, tentunya 7 anaknya semua dapat perjamuan kue roket, saudara. Dan anaknya bisa berangkat innalillahi semua, saudara. Tapi lihat, orang yang mengasihi Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata haleluya. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang kita bisa kerjakan agar Indonesia bisa diangkat derajatnya di depan banyak bangsa? Yang kedua adalah, jadilah bangsa yang bermoral tinggi. Jadilah bangsa yang bermoral tinggi. Ucapkan 2, 3. Jadilah bangsa yang apa? Bermoral tinggi. Mari kita lihat Alkitab berkata apa. Mazmur 112 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Alkitab berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang kalau takut akan Tuhan, pasti moralnya akan sesuai dengan standar firman Tuhan. Arti takut akan Tuhan adalah menjauhi segala kejahatan. Dan yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Lihat, kalau orang belajar hidup takut akan Tuhan, cinta firman, bermoral tinggi, akibatnya apa? Baca ayat 2 dan ayat 3. Yuk, baca yang keras, biar itu menjadi bagian janji Tuhan buat saya dan saudara. 2, 3. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Ayo ulangi lagi, walaupun sudah belum nikah enggak apa-apa. Amin. Belum punya pacar enggak apa-apa. Ucapkan yang keras, itu berarti sudah pasti akan menikah. Amin. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Terus, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk apa? Selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah bangsa yang takut akan Tuhan. Jadilah bangsa yang bermoral tinggi. Saya percaya bangsa yang bermoral tinggi, orang yang bermoral tinggi akan hidup di dalam kekudusan. Orang yang bermoral tinggi, dia akan tahu persis itu handphonenya sendiri atau handphonenya orang lain. Katakan amin. Orang yang bermoral tinggi pasti akan tahu itu dompetnya sendiri atau dompetnya orang lain. Katakan amin. Orang yang bermoral tinggi pasti akan tahu itu suaminya sendiri atau suaminya orang lain. Amin. Orang yang bermoral tinggi akan tahu itu istrinya sendiri atau istrinya orang lain. Amin. Justru orang yang tidak bermoral
adalah orang, maaf, ibarat binatang, ya, ibarat kebo, ya toh, kumpul tanpa menikah, saudara. Tapi saya berdoa, kalau kita mau mempunyai anak cucu yang perkasa di bumi, jadilah orang yang bermartabat tinggi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari belajar. Biar kita ada di negeri asing. Belajarlah seperti Yusuf, tetap punya standar moral yang tinggi. Hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, katanya begini. Orang bisa tahu di meja makan di sebuah restoran internasional, itu bangsa apa yang habis makan. Kalau ternyata habis makan berantakan semua, orang akan tahu itu pasti orang Amerika. Orang Amerika cuek, habis makan langsung ditinggal berantakan semua. Tapi kalau habis makan tiba-tiba di meja di restoran internasional itu, ternyata semua sendok garpunya tumpuk-tumpuan romantis, saudaraku. Maka orang akan tahu pasti orang Prancis, orang Paris. Kenapa? Orang Prancis sangat romantis. Katanya kalau sampai sendok garpunya semua peralatan di meja tuh rapi kayak militer, semuanya tersusun rapi kayak militer, orang akan tahu itu pasti orang Israel. Karena orang Israel hebat dalam soal militernya. Tahukah saudara apa ciri khas orang Indonesia habis makan, saudaraku? Yang pertama, tidak akan ada tips, saudara. Yang kedua, mesti ada yang hilang, saudara. Entah sendoknya, entah garpunya, katanya buat souvenir, saudara. Nah, saya berdoa pada hari ini, biar setiap kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi ambil apa yang bukan milik kita. Belajarlah punya moral yang tinggi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat lagi buktinya. Kalau saudara, orang Amerika buang kentut, mereka konsekuen, dia berkata, I'm sorry, ya kan? Excuse me, ya kan? Dia ngomong minta maaf. Orang Inggris kalau buang kentut, pardon me, ya, lebih sopan, maafkan saya, pardon me. Orang Indonesia kalau buang kentut, not me, kata dia. Saudara, belajarlah jadi bangsa yang bermoral tinggi. Apalagi saudara kita di negeri perantauan ini. Belajarlah tetap hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Seringkali ya, orang itu sudah mau dapat sesuatu yang penting menguntungkan dirinya. Bahkan menghalalkan segala macam cara. Gak masalah. Saya dengar ada yang cerita sama saya, jemaat. Pak, di pabrik ada yang kepahitan sama Pak Lukas. Saya kaget juga. Saya bilang, ya jangan banyak minum teh pahit lah. Suruh minum teh manis supaya gak pahit-pahit. Kenapa? Lalu dia cerita, dan rupanya saudaraku, orang ini adalah orang yang pernah jadi supir di sebuah agensi. Dan rupanya saudara, dia bawa mobil, untungnya pas lagi tidak muat penumpang. Dia bawa sendirian, lagi musim dingin, gak tahu selip sendiri saudaraku, sampai mobilnya hancur. Ya kan? Dan kemudian saudara, saya mendengar berita di rumah sakit saya kunjungi saudara. Dan akhirnya, antara orang ini dengan agensinya, mereka sendiri yang akhirnya mau berdamai. Ya kan, sehingga tidak ada tuntut menuntut, bahkan akhirnya mereka deal sendiri. Oh, akhirnya agensinya akan memberikan kompensasi sekian ribu dolar, ya kan, bahkan akan dicicil selama berapa bulan. Dan akhirnya saya sebagai penengah, karena mereka sudah buat kesepakatan, akhirnya saya hanya menengahi, dibuatkan surat perjanjian dan kemudian dibacakan kedua belah pihak, apakah ada yang keberatan? Oh tidak. Apakah selesai dengan kekeluargaan? Oh iya, selesai. Tanda tangan masing-masing. Saya jadi saksi, saya tanda tangan, saudaraku. Rupanya, saudaraku, beberapa bulan sudah dicicil sama agensinya, tiba-tiba saudara, orang ini telepon sama saya, Pak, tolongin Pak, bilang sama agensi, lo kenapa? Saya lagi butuh duit. Saya lagi butuh duit. Padahal saya dengar ada yang cerita sama saya, dia masih suka judi. Dan terus judi sampai sekarang. Dan tiba-tiba terjadi, saya dengar begitu. Saya bilang, maksudnya gimana? Tolong tanyain agensinya. Bisa enggak sisa yang harus dicicil berapa bulan sekaligus sekarang dikasih? Wah, saya bilang itu sih melanggar perjanjian. Yaitu, tapi coba saya tanya, agensinya bermurah hati. Langsung dikasih sekaligus. Selesai. Saudaraku. Tapi Anda tahu, selesai dikasih ribuan dolar. Ternyata ketika ada temannya berkata, kamu bodoh, kalau kamu pakai pengacara, bisa ngesu, bisa nuntut, dapat duit lebih banyak. Nah, Anda tahu, saudara, ini sudah rakus. Padahal sudah ada perjanjian sendiri untuk damai, dan sudah terima uang dari agensinya ribuan dolar. Anda tahu, ternyata dia bawa
dia pergi ke pengacara, dia bawa juga surat perjanjian itu, ditunjukkan pengacara. Loh lah enggak bisa, kamu sudah tanda tangan perjanjian damai dan kamu sudah terima uangnya. Orang ini akhirnya sudah marah sama saya, jelek-jelekkan saya, dipikir saya membela orang kaya, saudaraku. Padahal Tuhan tahu bahwa mereka sudah deal sendiri, saudaraku. Nah, ini sebabnya contoh orang yang ternyata akhirnya mencoba menghalalkan segala macam cara demi yang penting kaya. Mari kita belajar, jangan jadi bangsa yang bermoral rendah, jadilah bangsa yang bermartabat, bermoral tinggi, hidup takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang kita bisa kerjakan? Yang ketiga, agar menjadi bangsa yang diangkat Tuhan, jadilah bangsa yang bersantun tinggi. Kata bersama saya, menjadi bangsa yang bersantun tinggi. Dua, tiga, menjadi bangsa yang bersantun tinggi. Kita punya sopan santun, punya manners, punya sebuah surah, sikap yang manis. Lihat, Alkitab berkata apa? Efesus 4 ayat 32. Yuk baca sama-sama. Efesus 4 ayat 32. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Terus penuh kasih mesra dan saling apa? Mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan haleluya. Saudara-saudara, hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saya percaya Indonesia sebetulnya dikenal sebagai bangsa yang ramah. Tapi jangan sampai kita yang sudah ada di Amerika sekian lama mulai kehilangan santun kita, kehilangan ramah kita. Saudara, tunjukkan sopan santun kita dengan tidak suka berkelahi. Katakan amin. Saudara, katakan bersama saya tidak boleh suka berkelahi. Dua, tiga. Ya, di rumah, baik di tempat kerjaan, saudara, jangan terus ribut melulu. Nanti kalau berantem terus, bangsa-bangsa lain akan nilai, oh gitu tah orang Indonesia, maka bangsa kita direndahkan. Tapi ayo belajar supaya kita kompak, rukun, bersatu. Katakan amin. Jangan juga suka saling menjelekkan, jangan suka menjatuhkan. Lihat saudara, rupanya saudaraku, kalau bangsa Korea katanya, kalau temennya orang Korea buka toko, lalu orang-orang Korea yang lain berkata, ayo kita belanja di toko teman kita, walaupun lebih mahal sedikit, gak apa-apa, yang penting kita memberkati, biar teman kita tokonya rame. Kalau orang Indonesia, ada temennya orang Indonesia buka toko, semua bilang, jangan belanja di situ, mahal. Nah, itu budaya yang jelek, saudara. Jadilah bangsa yang rukun, kompak, bersatu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat ya, saya dengar, saudara, kita itu ngerjakan apa aja. Biar saya pelayanan di Indonesia jadi berkat dan sebagainya. Ada orang-orang yang selalu gak ada yang benar, saudara. Gak ada masalah. Kenapa? Seringkali, saudara, masih sifat itu santunnya sudah gak ada. Belajarlah untuk jadi bangsa yang bersantun tinggi. Kita punya tata krama, kita punya keramahan, kasih mesra, dan saling mengampuni. Katakan amin, saudara. Saudara, istri saya cerita, anak saya Betani usia 2 tahun, itu membuat tercengang-cengang nenek dan juga maconya. Ya, itu nenek saya, saudara, dan ibu saya. Anda tahu, saudara, ternyata tiba-tiba Betani walaupun ngomongnya masih pelat-pelat, saudara, tapi tiba-tiba waktu maconya kasih sesuatu jepit rambut, karena ternyata sama Betani suka jepit rambut nurun dari maconya, saudara. Dan ternyata waktu Betani diberi, saudara, Betani yang masih 2 tahun dia bisa bilang begini, thank you maco. Dia kaget maconya, saudara, hah, anak kecil bisa ngomong thank you maco, saudara. Dan rupanya, saudara, ketika maconya, saudaraku, naik ke tangga, ya, karena nenek saya, saudara, kalau naik ke tangga rumah lantai 2 mau ke kamar harus merangkak, ya, karena kondisi kakinya, tiba-tiba Betani juga mau naik. Dia bisa bilang begini, Makco bisa. Maconya sampai kaget, saudara. Lalu kemudian, bisa. Ya, toh, Betani mungkin mau bantu, Makco bisa. Dia bisa bilang, mau. Dan kemudian tiba-tiba Betani mau naik lebih dulu, saudara. Dia bisa bilang, permisi, Makco. Saya bersyukur anak hamba Tuhan harus begitu, saudara. Katakan amin, saudara. Dan seharusnya semua kita tetap punya tata krama yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara.
Bahkan katanya ya, karena ya mami keduanya adalah Bu Silvi, saudaraku, yang orangnya suka bersihan, saudaraku, sehingga akhirnya sekarang Betani begitu lihat katanya ada sampah berserakan, dia akan ambil punguti dan dia masukkan ke sampah. Dan kalau dia lihat ada tisu atau apa, Betani akan ambil dan dia lap-lap meja dan sebagainya, saudaraku. Saya bersyukur tidak kayak bapaknya, saudaraku. Nah, mari belajar, jadilah bangsa yang bersantun tinggi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, apa yang bisa kita kerjakan agar Tuhan angkat derajat Indonesia? Yang keempat, jadilah bangsa yang berprestasi tinggi. Jadilah bangsa yang berprestasi tinggi. Kata bersama saya, 2, 3. Jadilah bangsa yang berprestasi tinggi. Ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat 29. Alkitab berkata apa? Amsal 22 ayat 29. Mari baca sama-sama Amsal 22 ayat 29. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap atau mahir dalam bahasa Ibrani-nya dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Siapa mau diangkat tinggi oleh Tuhan, berdiri di depan raja-raja? Katakan amin. Saudara-saudara, mari jadilah bangsa yang berprestasi tinggi. Apapun hari ini yang Tuhan percayakan buat saudara, mungkin saudara cuman sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan yang berprestasi tinggi. Kalau saudara seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang ciptakan prestasi tinggi. Kalau saudara ibu rumah tangga, Anda student, apapun termasuk hamba Tuhan, mari kita ciptakan prestasi sebaik mungkin. Karena janji Tuhan, orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang mahir dalam pekerjaannya, orang yang terbaik dalam bidangnya, di depan raja-raja dia akan berdiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya bersyukur bahwa anak-anak kita di Philadelphia, saya mendengar di sekolah-sekolah anak-anak kita menjadi juara-juara. Katakan amin. Tapi saya berdoa tidak hanya anak-anak kita, tapi biar kita juga orang-orang dewasa ciptakan prestasi sebaik mungkin. Jeffrey cerita yang lalu kita, dia undang beberapa perusahaan di Amerika ini, sudah di Philadelphia, untuk coba kerjakan dan minta perbandingan harga. Dan tiba-tiba ada orang Amerika yang datang lihat, dan waktu tahu gereja ini, dia masuk, dia bilang, wow, ini gereja nyewa atau beli? Gitu. Jeffrey berkata, sudah beli. Wow, orang Indonesia kok bisa ya beli gedung kayak begini? Dan dia berkata, gereja saya aja untuk duit persembahannya begitu menyedihkan. Saya berdoa, ini belum apa-apa. Nanti semua saudara akan naik mobil-mobil yang terbaik. Anda akan punya rumah-rumah yang terbaik. Engkau akan ciptakan prestasi sebaik mungkin. Katakan amin. Dan hari-hari ini, mari tingkatkan hidup saudara. Mari sudah upgrade hidup saudara. Kembangkan hidupmu lebih lagi. Saya berdoa, saya bersyukur Mia Patria Choir sudah menjadi berkat dari 7 negara ya Pak ya. Sudah ke Eropa dan banyak bangsa-bangsa lihat Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Katakan amin. Dan saya sedang menerima penggenapan ayat ini. Saya ingat waktu kemarin di Indonesia 5 minggu saya keliling ke berbagai kota dan ternyata sudah ada waktu di mana Tuhan mulai tunjukkan kalau kita layani Tuhan sebaik mungkin, kerjakan semaksimal mungkin, percayalah Tuhan bisa angkat kita. Amin, saudaraku. Saya masih ingat waktu saya khotbah di GBI Senayan City Jakarta, di Senayan City Mall, ternyata sudah sekitar 2000 orang sekali kebaktian. Dan Anda tahu sudah, ternyata waktu sebelum saya khotbah, ternyata pemimpin pujanya memperkenalkan ada rombongan wali kota dari Ambon. Mereka semua Pak Wali Kota dan rombongannya lagi ikut kebaktian. Disuruh berdiri semua, tepuk tangan saudaraku. Dan saya bersyukur, siapa kita? Saya khotbah di depan wali kota Ambon. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya diundang khotbah di depan rumah Pak Haritanu saudaraku. Dan saya sampaikan dan banyak sekali para manajer-manajer MNC dan juga RCTI dan sebagainya. Pak Hari dengan isinya saudaraku. Saya lihat Tuhan sedang genapi janjinya. Katakan amin saudaraku.
Dan ternyata saya ada kesempatan ketemu Pak Ahok, saudaraku, dan doakan beliau. Dan dia juga, saudara, berkata, ayo dukung terus dalam doa. Mari kita belajar percaya, kalau kita menjadi yang terbaik dalam bidang kita masing-masing, Tuhan akan angkat hidup saudara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya adalah, saudara-saudara, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa akan merendahkan derajat bangsa. Apa yang kita bisa kerjakan? Mulailah hidup benar sejak hari ini. Jadilah bangsa yang mengasihi Tuhan. Saya mau berpesan buat saudara, Anda yang masih berjuang, belum punya surat, Anda yang masih struggle soal ekonomi, cintailah Tuhan, rajinlah ibadah. Ibadah dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Tapi saya berpesan buat setiap saudara yang sudah diberkati dan saudara yang sudah resmi di negara ini, jangan pernah kendor, tetaplah cinta kepada Tuhan, rajin beribadah. Yang kedua, jadilah bangsa yang bermoral tinggi, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai standar firman Tuhan. Yang ketiga, jadilah bangsa yang bersantun tinggi, ramah tamah, dan kita hidup dalam kerukunan. Dan keempat, jadilah bangsa yang berprestasi tinggi. Ciptakan prestasi sebaik mungkin. Saya percaya, saya sudah mendengar, ada beberapa dokter-dokter spesialis di kota ini adalah orang Indonesia. Kok gak suka cita? Tepuk tangan yang meriah, doa kemuliaan. Amin. Tapi saya bernubuat dalam nama Yesus, tidak lama lagi akan lebih banyak dokter, pengacara, orang-orang pengusaha-pengusaha, orang-orang Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya dan amin. Yang percaya dan amin. Mari arahkan hatimu